السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد كمسلمين ينرحمته رحمة الله سبحانه وتعالى شكر كِتَابَ harus senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita ya bersyukur kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat ya yang diberikan oleh Allah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala bukan malah untuk perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu ya, maka Allah akan menambah nikmatnya tersebut. La in syakartum la aziidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna azabi Tapi kalau kalian ingkar, kalian kufur kepada nikmatku, ya azabku sangatlah sangatlah pedih. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita mengharapkan ya senantiasa selalu mengharapkan terus-menerus mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya salah satu caranya adalah dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya orang yang pelit ya dari umatku adalah ketika disebutkan namaku maka mereka tidak bersalawat ke kepadaku. Ya, jangan sampai kita termasuk ya orang yang pelit ya untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita dari buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Bali ya, yaitu buku yang berjudul ya dengan buku aslinya yang berjudul adalah wiqayatul insan wiqayatul insan ya minal jinni was ya, ataupun kalau dalam terjemahan ya buku terjemahnya judul -judul judulnya adalah menjadi seluk beluk alam jin dan dan syaitan ya dalam buku ini ya sangat luar biasa sekali ya dan para ulama juga telah merekomendasikan merekomendasikan buku ini ya kita lanjutkan Ya pembahasan kita yang sebelumnya kita sudah membahas yaitu dua penyebab mengapa seorang perukiah ini bisa melakukan perbuatan bid'ah ah dan khurafat. Yang pertama adalah dari kebodohan si perukiah tersebut ya kepada masalah agama. Kemudian yang kedua ya, karena kebodohannya tersebut maka dia menjadi mempercayai setiap informasi yang disampaikan oleh oleh Jin tersebut. Jadi semua yang dia dapatkan ya dia dengarkan dari jin tersebut dia dia percayai jin tersebut meminta dipotongkan uh, kambing ya maka akan dia akan dia percayai ya. jin tersebut meminta agar ditaruh bunga di pohon ya, dia akan mempercayainya ya, ini adalah karena kebodohannya terhadap terhadap ilmu agama ya di kesempatan kali ini kita akan membahas ya yaitu yang berkaitan dengan beberapa penyimpangan dalam terapi terapi rukyah ini adalah masih mukaddimah dari penulis buku ini ya, masih mukaddimah dari penulis buku ini yaitu eh, dari penulis buku ini yaitu Sheikh Wahid Abdus Bali yang beliau sangat terkenal ya dalam uh, beliau adalah termasuk pakar ya, ahli ahli rukyah yang menjadi rujukan bagi kaum muslimin untuk para para perukyah jadi ya, di sini ada beberapa penyimpangan dalam terapi rukyah yang disebutkan oleh oleh syekh ya. yang pertama adalah penulisan ayat-ayat Al-Quran pada tubuh pada tubuh pasien ya, pada tubuh pasien itu dituliskan ayat-ayat ayat-ayat Al-Quran ya, biasanya tujuannya adalah untuk untuk cimat hmm. karena mungkin ya kurang puas dia kalau yang ditulis di kertas mungkin bisa ketinggalan sehingga ditulisnya di di tubuh pasien Ya dibuatnyalah seperti tato. Ya, padahal tato sendiri itu adalah dilarang dalam tilam syariat Islam. Ya, makanya ini dimasukkan dalam kategori penyimpangan dalam terapi terapi rukiyah. Apakah ada yang melakukan hal ini? Ada. Ya kebanyakan yang melakukannya seperti yang sering kita sebutkan, yang melakukannya ini adalah dukun yang dia berkedok perukia. Inilah banyak menipu, menipu kaum muslimin. Ini dukun-dukun yang dia sudah belum bertobat. Kalau yang sudah bertobat walaupun ada penyimpangan kita masih uh, ya kalau tidak apa masih tetap kita maklumi. Tapi ini mana adalah dia sengaja menipu orang ya dengan pakaian agamisnya. Dia berkedok agama padahal dia seorang seorang dukun. Karena seorang dukun ini terkadang ya dia pandai juga seperti itu. Dan kadang yang disuruhnya juga adalah perkara-perkara yang wajib diperintahkan untuk sholat disuruh sholat malam, suruh puasa, ya, ataupun perbuatan-perbuatan yang lainnya yang dianjurkan dalam dalam agama. Yang penting dia ter, dibungkus dengan dengan syariat, dibungkus dengan agama ya sehingga kaum muslimin banyak yang banyak yang terkecoh. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti akan kita lanjutkan Ya, untuk penyimpangan dalam terapi rugia, ya, setelah beberapa jeda berikut ini. muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala penulisan ayat, -ayat Al-Qur'an ayat-ayat Al-Qur'an pada pada tubuh pasien ini adalah termasuk dalam kategori penyimpangan dalam terapi ruqyah ataupun dalam uh, pengobatan dengan dengan ruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam ya karena ketika memang ayat-ayat Al-Qur'an tersebut di Tulis di tubuh tubuh pasien ini bukan e, malah menjadi apa penghinaan ya kepada ayat ayat Al Quran karena seharusnya ayat ayat Al Quran itu tidak diperbolehkan dibawa di ke kamar mandi tidak boleh dibawa untuk buang air kecil ya tapi karena dia ayat Al Quran tersebut ditulis di tubuhnya maka akan dibawa kemana saja ya akan dibawanya ke kamar mandi ketika buang hajat dia pakai masih menempel di tubuhnya kan tidak pula kulitnya yang dilepas ketika dia ke kamar mandi maka akan tetap dibawanya ini adalah merupakan penghinaan kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Kenapa terkadang e, dukun yang memerintahkannya seperti ini karena semakin seseorang tersebut kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan semakin akan semakin senang dan akan semakin banyak membantu orang tersebut, orang yang cover tersebut, orang yang ingkar tersebut. Makanya ada ya sebuah eh, kisah ataupun di sebuah pesantren yang dia kiainya ini, yang membuat pijakan eh, di kamar mandinya itu, klosetnya itu dengan ayat Al-Quran di kanan-kirinya. Ya na'udzubillahirrahmanirrahim. Memang pesantrennya sangat... Ya, banyak murid-muridnya. Nah, dari itu semakin seseorang itu kufur, semakin seseorang tersebut ingkar ya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bantuan setan tersebut akan semakin hebat akan semakin membuat mata terpukau, membuat mata heran, ya, kenapa bisa seperti ini. Nah, jadi sih ya, akan ter, uh, hatinya akan terkait ya terkait kepada jin tersebut kepada setan tersebut ya karena aku sudah melakukan ini eh, dan juga setelah melakukan ini banyak eh, kali apa ke, eh, sesuatu banyak yang dia dapatkan ya maka dia akan senantiasa melakukannya inilah yang dia yang disebut kalau ada seseorang yang mendapatkan kenikmatan karena kemaksiatan yang dia lakukan ya maka ketahuilah itu adalah istidroj istidrojnya adalah kenikmatan ataupun azab yang dia diundur nanti di di belakang hari Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala. Kemudian penyimpangan yang kedua dalam terapi ruqyah adalah penulisan huruf-huruf hijaiyah yang terdapat di awal surah pada jari-jemari si si penderita. Jadi ini bukan hanya ada di Indonesia saja ternyata di daerah yang karena ini adalah orang Mesir ya sehingga yang dia sebutkan sini adalah kebanyakan yang terjadi di di daerah Mesir tersebut. Akan eh, tapi tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh dukun-dukun yang ada yang ada di Indonesia. Karena agar nampak ya dukun putihnya itu, ya maka dibuatlah dia dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun dengan huruf-huruf hijaiyah. Ya, jadi terkadang ya si huruf-huruf hijaiyah tersebut ya ditulis di jari-jemari si penderita. Di sini sebutkan di awal huruf-huruf yang ada di awal surah, yaitu biasa itu adalah huruf-huruf yang uh, istilahnya adalah huruf Mukhtoah, ya seperti Alif Lam Mim, Alif Lam ya, itulah yang ditulis di di jari-jemari si pasien. Tujuannya sama seperti yang yang pertama tadi adalah agar menghinakan menghinakan ayat-ayat quran Ya, seperti itu ya kaum muslimin ya semoga bisa dipahami kemudian yang ketiga ini adalah penulisan huruf Nun akan tetapi secara terbalik pada pada kening ya jadi huruf nunnya yang seharusnya dia ke atas seperti ini ada titiknya kan tapi ini dia dibalik ya jadi nunnya dia ya, tapi ditulisnya di di keningnya ya kalau kita katakan seperti orang-orang e, Hindu itulah kurang lebihnya seperti itu ya. jadi huruf nunnya adalah nulisnya adalah secara terbalik ini adalah termasuk penyimpangan jadi, seperti katakan ini adalah penyimpangan yang terjadi ini, kebanyakan yang dilakukan oleh para para dukun yang dia berkedok Ya, nah sebelumnya memang dia adalah seorang dukun kemudian bertobat eh, belum bertobat ya kemudian eh, dukun yang dilakukan ini tidak laku di pasaran lagi banyak orang yang sudah beralih kepada eh, pengobatan ruqyah Ya, untuk menutupinya maka mereka melakukan yang yang seperti ini, yang um, namanya men, mengelabui, mengelabui kaum muslimin dengan berkedokkan perukiah Yang sangat disayangkan lagi dia embel-embel rukiah yang syar'iah akan tapi ketika ketika kita teliti, ya rukiah yang dilakukan tersebut adalah tidak tidak rukiah yang syar'iah. Ya bahkan kadang jauh dari jauh dari disebut rukiah yang syar'iah ya kan banyak penyimpangan-penyimpangan yang yang terjadi. Kemudian penyimpangan yang keempat adalah menulis nama Allah di sehelai kain lalu dibakar dan asapnya dihirup. Ya, ini sering ya jadi dia lafaz Allah itu ya ditulis di sebuah kain. Kalau di sebuah buku itu ada disebutkan menulisnya itu ada yang karena memang sangking menghinakannya, ya menuliskannya itu dengan darah kera, terkadang ya darah monyet, untuk menuliskannya. Ada yang lebih parah lagi ya menuliskannya itu dengan darah haid. Nah, ini sangat menghinakan ayat, uh, menghinakan lafaz, lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena seperti yang kita katakan, bahwasanya semakin dia kufur, semakin dia ingkar kepada Allah, ya maka bantuan setan tersebut akan semakin semakin hebat lagi. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah nanti kita akan melanjutkan lagi ya penyimpangan dalam terapi ruqyah setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya termasuk dalam penyimpangan dalam terapi rukyah ya termasuk juga adalah menulis nama Allah di sehelai kain ya lalu dibakar dan asapnya dihirup ini tentunya asap ini dia berbahaya bagi bagi tubuh kita ya asap yang dihirup tersebut itu adalah termasuk karbon dioksida yang seharusnya kita kita keluarkan ya bukan malah di bukan malah dihirup Ya, tapi karena seperti inilah dia kalau namanya penyimpangan ini pasti akan ada mudarat yang dia yang dia dapatkan. Inilah dia ya menulis nama Allah di sehelai kain lalu dibakar dan asapnya dihirup. Ini ketika kita menghirup asap tersebut ini sama hampir-hampir serupa dengan kita menghirup apa? asap rokok. Tapi lebih parah lagi ini karena ini kain plastik Tentunya kita lihat sendiri kalau plastik ini dia ketika kita hirup terkadang hitam-hitamnya itu ya itu membekas di di hidung kita. Tapi kalau rokok dia tidak membekas di hidung dia dalam waktu yang lama baru dia membekas. Tapi kalau dia yang plastik ini hitamnya terkadang kalau kita genikan tangan kita pun dia sudah membekas hitamnya itu di di tangan kita. Ya, maka ini akan berbahaya untuk untuk pernafasan kita. Apalagi kalau yang dia sering eh, sering dilakukan ini akan nanti bisa menjadi E, penyakit penyakit pernafasan. Ya, karena di situ ada lafaz Allahnya orang akan percaya. Lafaz Allahnya ini adalah adalah baik adalah, tidak. Ya, tetap dia akan merusak merusak kesehatan. Ya. Kemudian untuk e, alat yang dia gunakan untuk media yang dia gunakan untuk menulis, ya, alat yang dia gunakan untuk menulis ini juga bermacam-macam. Ya, ada yang dia dengan darah haid, ada yang dia dengan darah monyet, ada yang dia dengan darah tupai dan lain dan lain sebagainya ada mungkin yang dia hanya disuruh dengan minyak zafaron lah agar nampak islaminya seperti itu ya, ini juga tidak tidak dibenarkan kemudian yang yang kelima ini menebarkan dupa ataupun kemenyan saat saat mengobati ya, jadi kalau dukun ya rata-rata menggunakan kemenyan makanya kemenyan ini memang identik dengan dengan perdukunan, tapi kalau menggunakan kemenyan ini hanya untuk wewangian saja, ya maka pada as, hukum asalnya tidak, tidak masalah di, di, diperbolehkan. Akan tapi sekarang ini orang Indonesia menggunakan kemenyan, ya kebanyakan adalah tujuannya adalah untuk mengundang, mengundang jin, ataupun mengundang, mengundang setan. ya. Maka ketika kita menggunakan hal ini, ya ini tidak, tidak diperbolehkan jadi kita harus lebih berhati-hati lagi ya dalam penggunaan kemenyanin tapi kalau tujuannya hanya untuk wewangian sekarang ini ada wangi-wangian yang dia modelnya modelnya dibakar Dan ini memang ya tidak ada masalah ya tidak ada masalah berkaitan dengan kesehatan maka ini tidak, tidak ada masalah ketika memang wewangian yang digunakan itu, adalah memang betul-betul teruji wanginya seperti itu Jadi kalau kemenyan ini kan sebenarnya banyak orang yang tidak suka dengan uh, wanginya wangi dari wak, bau dari kemenyan tersebut ya, karena ada orang yang dia beralasan untuk wangiannya, untuk wang, wang, wangian wangian saja tidak tidak ada masalah ya tapi kalau dengan setelah menghirup kemenyan tersebut rasanya dia mau muntah ya maka ini tidak bisa disebut sebagai untuk pe pewangi ya bisa menggunakan pewangi pewangi yang lainnya lah yang tidak harus menggunakan menggunakan kemenyan ini. Kemudian yang keenam, penyimpangan dalam terapi rukiah yang keenam adalah memandang wajah pasien ya apabila pasien wanita, uh, pasiennya tersebut adalah seorang seorang wanita saat mengobati untuk mengetahui jenis jin yang merasuki dalam dalam tubuhnya. Ini adalah menurut Menurut dugaannya saja, ya tidak mungkin seseorang mengetahui ya, jin apa yang masuk dalam tubuhnya ya ataupun setan apa. Nah, ini tidak ada tidak ada yang mengetahui. Karena ini berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Maka ada memang e, perukyah ya dia disuruhnya ya pasien itu memandang kedua mata si perukyah tersebut. Kemudian e, si perukyah tersebut membacakan beberapa ayat Al-Qur'an ya langsung kemudian si pasien tersebut menjerit-jerit ya, disuruh pandang lagi. Nah, ini tidak tidak dibenarkan dalam dalam syariat Islam. Ya, yang seperti ini, ini tidak dibenarkan. Saya ini dia memasukkan yang seperti ini dalam kategori penyimpangan ya dalam dalam terapi rukyah. ya. Kenapa harus dipandang matanya? Memang e, jin itu mau keluar, ya keluar ya hanya dengan dibacakan ayat-ayat ayat Al-Qur'an ya tidak harus disuruh memandang, tidak harus disentuh pasien wanita tersebut ya ataupun ataupun yang lainnya ya. Tidak pijit ya pasien wanita tersebut ini tidak tidak dibenarkan, ini termasuk dalam penyimpangan ya dalam terapi terapi ruqyah. Padahal yang memandang wajah wanita lain yang bukan mahram hukumnya adalah haram ya tidak tidak diperbolehkan ya seseorang memandang wajah wanita yang bukan mahramnya ya kecuali yang dia t memang tidak tidak sengaja kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian yang ketujuh ya penyimpangan dalam terapi Al-Qur'an yang ketujuh ya adalah memerintahkan pasien mengangkat kedua tangannya ketika sedang merukyah ya kemudian dia berdialog dengan jin sambil mengatakan jika pasien terkena sihir rapatkan tangannya ataupun ya dan bla 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 dan seterusnya ya jadi dia mengetahui ya si pasien tersebut itu dia terkena sihir atau atau tidak hanya dengan mengangkat kedua tangannya nah ini maka ini ya dimasukkan oleh Syekh ya dalam eh, penyimpangan dalam terapi terapi Al-Quran. Ya, masih ada ya beberapa poin berkaitan dengan penyimpangan dalam terapi Al-Quran. Ya, dan nantinya insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini ya di episode-episode sebelumnya. Ya, makanya jangan lewatkan terus ya program acara ini ya agar tidak ketinggalan poin-poin yang sangat penting. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta wa atuubu ilaika. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته